Ini tuh kita kasih nama Kaisar, jadi kayak kayak kerajaan gitu. Terus yang ini, tadinya saya kasih nama, ini tuh warna hijau ya, hijau Tosca. Tadinya saya kasih nama Tornado, tapi kayak susah nyebutnya ya, saya kasih namanya. Wah, dia langsung jual matu. Wah, ikan cupangnya makan. Oh, juga. Oh, nanti kita pas-pasan ya. Jatuh nih. Bisa berdiri? Itu bukan kereta api. Yusuf, ayah mana ayah? Ayah, sini bilang. Bye. Main ayah. Hai guys, hai sibling, assalamualaikum. Jumpa lagi sama saya Dr. Sini dan juga Yusuf Habibi. Kita mau ngepost dulu di situ. Ini tuh lagi di malam akhir penghujung 2020 karena kita di rumah aja. Jadi kita ngepostnya. Sini Yusuf ya, Yusuf buat kamera. Jadi kita itu punya mainan baru Yusuf. Kalau kita mau review ikan cupangnya Yusuf. Yeay. Yusuf punya ikan kan? Yuk, nanti ayah kasih makanan ikan. Ayo kita tunjukin ikan cupang Yusuf. Yuk, ikan. Ayo bunda. Ayo. Nih, ini yang warna merah guys. Yang warna merah tuh namanya Mercy. Nanti di zoom ya. Yusuf kemana? Ini ya rempong teman-teman, kau udah punya. Lihat ikan itu. Ikan, warna biru. Yuk, oke. Nah, terus taruh sini ya ikannya ya. Yusuf. Mohon maaf kalau emang agak berantakan karena udah ranahnya anak untuk bermain. Yusuf. Kan ini ke dapur. Yusuf. Nah, ayo udah siap-siap ya. Makannya apa ya? Cacing. Jadi di malam mau tahun baru kita kasih makan ikan cupang aja ya. Udah makan aja. Yusuf tuh cacing darah. Yusuf sini. Ini teman-teman sambil menunggu. Ini yang warna ungu kalau kena lampu kita tunjukin lampunya Yusuf di belakang. Ini tuh kita kasih nama Kaisar. Jadi kayak kayak kerajaan gitu. Terus yang ini, tadinya saya kasih nama, ini tuh warna hijau ya, hijau Tosca. Tadinya saya kasih nama Tornado tapi kayak susah nyebutnya ya. Saya kasih namanya Jaguar aja. Ore, sekarang ayah kasih makan. Wah, dia langsung jual matu. Ikan cupangnya makan. Oh, dia dapat itu. Selamat makan ikan. Yeay, sudah selesai. Supnya pergi. Itulah dia kesukaannya Yusuf karena Yusuf suka banget sama ikan cupang. Sini Yusuf. Nah, jadi tuh biasanya taruh di atas, guys. Kalau Yusuf main kita taruh di bawah. Oke. Buat kamu yang pecinta ikan cupang, komen juga di bawah. Siapa yang suka ikan cupang juga? Merah juga. Nanti kalau ngedit sampingnya ikan cupang aja. Nah, sekarang kita bermain. Ini dia di areanya Yusuf. Oh, jujur. Oh, nanti kita tok-tokan ya. Yusuf suka tok-tok. Nah, sekarang kita main mobil-mobilan nih. Jadi ekornya ayah itu. Ayah main. Yeay, ayo kita main sama ayah. Enak. Enak. Nah, sekarang karena saya cuap-cuap agak-agak haus sama Slim. Ada kesilapan, ada isi beauty Usa. Slim juice. Ini udah gabungan sama jahe dan lain sebagainya yang bikin kita jadi terkontrol nafsu dan juga buat sehat. Nah, boleh satu sendok aja teman-teman dicampur dengan air mineral, oke? Okay? Ini enak banget guys. Jadi jangan lupa karena banyak promonya, apalagi di penghujung akhir tahun ini, tahun baru, jadi banyak sekali promonya, jangan lupa, oke? Okay?
2 sendok makan. 3 kali sehari sebelum makan. Kita langsung lagi. Mantap. Jangan lupa. Tadaa. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke Yusuf Habibi. Wow. Jadi Yusuf itu suka sama mobil. Ayo kita. Itu Yusufnya. Kamera. Mobil. Oke, teman-teman, sambil menemani Yusuf main karena banyak banget yang kangen sama Yusuf. Jadi buat kamu yang punya harapan atau yang impian yang belum tercapai di tahun 2020, komen di bawah harapan kamu apa. Kita aminin sama-sama semoga tercapai di tahun 2021. Ya. Tangan yang sakit. Maaf. Maaf. Kepala. Gimana tangannya? Jadi teman-teman, buat kamu yang punya harapan jangan lupa komen di bawah ya. Kita aminin sama-sama. Tadi agak-agak goyang jadi kita ulang lagi. Yusuf, dia pergi lagi. Nah, sekarang Iguana. Jadi kita doakan semoga di tahun 2021 banyak keberkahan untuk negeri ini. Amin. Sebagian amin aja itu. Kita salat aja. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi di malam yang indah ini kita belajar sama Yusuf. Mana Yusuf, satu? Angka satu. Mana satu? Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Tes dulu. Enam. Tujuh. Delapan. Nah, jadi teman-teman, Yusuf jangan membelakangi kamera. Nah, jadi karena seumuran Yusuf ini kan harusnya sudah masuk playgroup, tapi karena sekarang masa pandemi, jadi Yusuf di rumah aja. Makanya kita beli ada edukatif-edukatifnya lagi tuh teman-teman. Nah, sekarang Yusuf belajar dulu. Malam tahun baru Yusuf belajar ya teman-teman ya. Yusuf buka buku baru. Wow, ada jerapah. Jerapah? Mana jerapah? Ya, buku sama mainan baru. Tuh, buat buku pukul ya? Jadi tahan pakai kakinya. Oke. Oke, pukul-pukul. Yusuf, jerapah. Sekarang kita main balon. Jadi teman-teman nih, kalau teman-teman lihat. Oh, ada kuas kaki. Kuas kakinya bulu-bulu. Ini dia. Jadi memang seumuran Yusuf kan lagi suka bosenan dan juga suka main. Makanya kita lama-lama berantakan dulu. Main balon. Geleng-geleng. Teman-teman nih, jadi buat buka album. Sebentar ya, saya ambil dulu ya teman-teman ya. Oh ya, dimatiin ya. Yo, bunda. Nah, jangan. Kita buka. Ini album yang kecil dulu. Nih, itu punya album teman.
teman-teman. Ayo kita buka ya. Wah. Ini tuh untuk memori Yusuf. Ini ayah lagi naik motor sama Yusuf ya? Iya. Buka lagi, buka. Ini bunda mana bunda? Nana. Ya bunda. Lagi. Ada Yusuf. Mana lagi? Oh, banyak Yusuf. Jadi ini tuh waktu sore-sore Yusuf suka di foto. Jadi saya foto teman-teman. Oh. Oke, sekarang kita buka ini. Ini buku kado dari Mbak Oki. Ada memori kita bertiga juga. Si Cis. Ayo kita buka. Wah, ada Yusuf. Ini ada Uma. Ada Icis. Jangan diinjak. Jangan diinjak. Masih ada bukunya. Yusuf lah. Wah. Yusuf kan? Uma mana Uma? Icis mana Icis? Jadi ini dia kalau kita lagi kangen-kangenan sama Osici sama keluarga. Yusuf. By the way, Yusufnya mundur-mundur. Jadi kita lihat-lihat sini deh sama Yusuf Habibie. Yuk kita buka yuk. Hah, lihat Abang Baim. Jadi Yusuf suka ngelihat Abang Baim. Ada Abang. Jam segini tuh suka video callan, guys. Ini kita video call ya sama The Krucil ya, sama Kak Hodijah sama Yan. Oke. Selesai. Oke, kita mau video call Abang. Udah telepon Abang dulu. Sekarang Yusufnya lagi video callan sama ayahnya, sama kakeknya Yusuf. Ini ada kakek. Ayah. Kakek. Hai, kakek. Jadi kakeknya lagi di Pekanbaru. Kakek. Kakek itu rambutnya putih. Aus. Itulah teman-teman di malam hari kita. Lagi video call. Memori. Tuh ada Abang tuh karena lagi pandemi, guys. Jadi kita kan di rumah aja. Kakak, sambil nge-vlog. Hai. Kakak Mariam. Masuk vlog ya, lagi di vlogin. Ih, Abang cakep banget. Itu lagi di mana? Abang masuk YouTube. Kok datar semua sih? Ini dia Krucil, ini dia nih. Kita lagi video call sama Yusuf Habibie. Tuh, si Abang. Abang bajunya baju bagus. Tuh, bajunya bagus. Kakek. Yusufnya bingung, video callnya banyak. Oh, ada dua. Ada kakek. Yusufnya aus, itu minum susu dulu ya. Kakek. Oke, itulah dia teman-teman video singkat kita. Yusufnya ngikutin. Ini Yusuf, ya sama bunda ya. Video yang sangat amat tersederhana ini. Tadinya saya bingung mau nge-vlog atau enggak. Tapi karena saya buat story Yusuf lagi main, apakah Yusuf mau dibuatkan vlognya, ternyata pada minta. Gitu teman-teman. Itu dia vlog kita. Jangan lupa subscribe. Dan sebentar lagi menuju 2 juta subscriber. Kalau udah 2 juta subscribernya, siap-siap kita bagi-bagi. Ah, nenek. Tuh lagi vlog masuk YouTube. Nenek. Tuh lagi minum susu. Di rumah aja. Itu ada petasan. Lihat jalannya. Petasan tuh. Lihat jalannya. Mana ya? Halo, aku itu. Wah, itu deh. Tetangga kita, guys. Cicak, mana cicak? Jadi, karena lagi nungguin tukang asli, Yusufnya malah nyariin cicak. Tuh, udah ada tuh Yusuf. Cicak. Itu lah temennya Yusuf ya. Hai, itu. Dia ngeliat cicak ya. Kita nggak pernah di luar, tapi karena spesial, Yusuf pengen lihat kembang api. Jadi, hiburannya Yusuf. Mana cicak? Yusuf lihat kamera. Tuh, ada lagi tuh. Tutupan pohon, guys. Nangis. Itulah teman-teman untuk hari ini. Pokoknya untuk kamu semua semangat terus buat tidurnya kalau kayak gini ya. Pokoknya semangat terus buat kita semua. Jangan pantang menyerah untuk mengejar mimpi. Hidup kita masih panjang dan perjalanan-perjalanan kita masih panjang. Kalau kamu merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan, semangat terus, kita bisa selesaikan di 2021. Dan semoga banyak keberkahan di tahun 2021. Semangat terus. Jangan lupa untuk libatkan Allah di segala hal, teman-teman ya. Oke, karena saya ngevlog sama anak, jadi mungkin agak terbatas. Itu aja pesannya. Kamu punya harapan apa? Jangan lupa komen lagi di bawah. Apa yang pingin kamu harapkan dari channel ini? Apakah kamu pingin saya perbanyak tentang health info atau tips? Ya jatuh. Atau Osicis atau games atau shift vlog vlog daily sama Yusuf Habibie, boleh aja komen di bawah. Semangat terus. Bye bye. Subscribe. Assalamualaikum. Bersama melukis simfoni baru.